Selamat datang semuanya. Untuk cara mengirim lokasi palsu ya di WhatsApp, mungkin kamu berada di kota A gitu lokasimu aslinya, tapi kamu pengen menginfokan kalau kamu itu ada di kota B atau kota C melalui WhatsApp, itu mudah ya teman-teman. Jadi itu ada pilihannya. Oke, langsung saja ke WhatsAppnya. Kemudian di sini teman-teman misalnya ini ya mau kirim lokasimu ke si A. Kemudian ini tinggal klik aja tombol ini, setelah itu klik yang lokasi, oke. Lalu klik lanjut, kemudian izinkan hanya saat aplikasi digunakan, kemudian GPS-nya kita aktifkan dulu ya, buat teman-teman yang belum aktif. Nah, kalau sudah aktif nanti tidak ada tampilan seperti itu. Nah, lokasi aslinya saya itu kan di sini ya, ini dia, kalau berdasarkan Google Map, oke. Ini kan kelihatan ya. Nanti tinggal dibagikan lokasi terkini. Nah, misalnya saya mau ubah, pengen kirim lokasi saya itu bukan sesuai dengan titik saya. Jadi ini tinggal diklik aja, set. Misalnya tadi saya di kota A, jadi saya pengen kota C gitu ya, misalnya Jakarta gitu. Oke, biar jauh gitu ya. Kemudian ini tinggal di enter, maka nanti akan muncul nih. Oke, nah ini dia ya. Jadi nanti tinggal pilih aja, misalnya ini titik. Nah, jadi nanti ini nasi goreng kambing Jakarta atau Kemayoran. Jadi ini tinggal kirim aja, klik Jakarta misalnya kan. Nah, ini dia. Jadi inilah nanti titiknya ya. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini di Jakarta padahal kamu aslinya ada di kota yang berbeda. Selamat mencoba. Terima kasih.